Ini ikan nila umur 32 hari. Nah, perkembangannya cukup signifikan dalam 10 hari terakhir ini. Jadi panjangnya sudah hampir 2 cm sampai 2,5 cm. Nah, kalau ini ikan nila yang baru 2 hari, perhatikan, sangat kecil sekali. Sementara setelah umur 32 hari, perkembangannya pesat sekali menjadi 2,5 sampai sekitar 2,5 cm. Ini kelihatan hanya matanya yang besar. Nah, sudah mulai agak panjang ekornya walaupun baru 2 hari ya. Nah, waktu kecil ini pertumbuhannya cukup pesat. Nah, kalau ini ikan nila merah maupun hitam sudah umur 120 hari. Panjangnya antara sekitar 15 cm. Kita lihat ada juga yang pertumbuhannya lambat, masih kecil sekitar 10 cm. Sementara ini ikan nila umur 7 bulan, panjangnya sudah sekitar 25 cm hingga 30 cm. Ini jantan semua. Ini yang paling besar, ikan nila, panjangnya sekitar 35 cm. Ini sudah umur 8 bulan lebih. Ada yang tercampur dengan ikan yang baru umur 4 bulan di situ. Nah, yang merah ini umurnya sudah 8 bulan lebih, panjangnya mencapai 35 cm sekitar itu.